Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Bapak Nirmala ya. Untuk video kita kali ini, Mama Nirmala tidak ikut ke kebun ya, soalnya Nirmala kurang sehat. Jadi saya pergi kebun pun, saya cuma mau ngambil sayur-sayuran sama cabe biar dijimat sikit ya. Saya akan menguntip cabe dulu, soalnya tadi cabe di rumah sudah habis. Mama Nirmala berpesan untuk ngambil cabe dengan sayur-sayuran di kebun. Jadi saya mau ngetik cabai dulu ya sahabat. Selesai ngetik cabai, nanti saya mau nyari terong, ngambil sayur-sayuran di kebun ya. Daripada beli, bagus kita ambil ke kebun ya sahabat. Cabe pun sudah banyak masak ya sahabat. Kita akan cari sebelah sana ya sahabat, sambil ngambil daun bawang dan terong ya. Buahnya pun sudah kecil-kecil ya sahabat. Soalnya cabainya pun udah agak lama juga. Habis sama ambil cili cabe, kita ambil daun bawang ya sahabat. Soalnya tadi Mama Nirmala pesan. Thank you.
misalkan hari cempaka ya, di situ ada pohon cempaka. Ini sahabat, kita udah dapat ini ya. Kita tinggal cari terong. Nah, sahabat, kita mau cari daun kates ya, buat nanti sayur tocu sama Mama Nirma. Oke sahabat, saya rasa sayurannya sudah cukup ya. Ini saya sudah ambil daun bawang, cabe, cempaka dan bunga kates ya. Untuk sayur hari ini saya rasa nanti Mama Nirmala sudah bisa mengolah ini langsung ya. Dan setelah ini saya mau mengambil nasi kambing ya sahabat, soalnya harinya pun mendung ya. Oke sahabat, terima kasih ya sudah mengikuti video saya. Oke sahabat, setelah kita mengambil sayuran, saya mau mengambil nasi kambing ya. Sayurannya pun sudah cukup ya, tinggal mengambil nasi kambing lagi. Oke sahabat, saya rasa nasi kambing saya pun sudah cukup ya. Dan saya mau pulang biar Mama Nirmala nanti cepat-cepat masak ya. Soalnya tadi di rumah langsung sayur apapun tak ada. Terima kasih ya sahabat sudah mengikuti video saya. Semoga terhibur. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.